Selamat datang di channel Hand Indonesia, channel orang Indonesia di Taiwan. Jadi hari ini mau ngajak kalian ke tempat paling romantis di Taipei. Dia nggak termasuk Taipei sih, dia agak ujung-ujung itu, mau ke New Taipei City. Jadi langsung aja kita berangkat, guys. Terus hari ini pada pakai masker karena lagi ini lagi rame-ramenya virus corona, guys. Terus semua orang dihimbau untuk pakai masker. Dan sekarang di Taiwan statusnya lagi 8 orang positif kena virus itu. Dan gue masih jalan-jalan. Soalnya kemarin pas mau ngedit, ternyata banyak banget video gue yang direkam pakai HP dan rusak. Mungkin datanya udah kelamaan, jadi rusak, guys. Terus ya mau gak mau, gue harus bikin video. So, let's go! Ini tempatnya di MRT paling ujung, namanya Sintin. Dan ini tempatnya namanya Pitan. So, Pitan. Terus di sini juga ada tempat buat naik bebek-bebekan gitu loh. Jadi kayak so sweet, romantis. Sini masih panas. Gua kesini jam 4 sore, guys. Lihat gak tuh? Yang kayak bebek-bebekan gitu loh. Kalinya gue kesini kayaknya. Yang pertama itu sama salah satu bule. Waktu main bebek-bebekan gitu, dia menyatakan cinta, guys. Yang kedua kayaknya menyendiri. Lagi itu lagi pengen refreshing sekalian survei tempat, gue kesini. Dan yang ketiga itu kalau gak salah ngajak si Koko, bukan Koko kandung, teman, buat kesini photoshoot. Photoshoot bajunya, ini dia. Ya, jadi gitu, guys. Ini yang keempat berarti ya, kalau nggak salah. Ini tempatnya enak banget buat teman-teman ngumpul, berduaan sama pacar. Kalau nggak punya pacar, sama keluarga. Dan di sini juga bisa sambil main sepeda, guys. Terus di atas itu, sini. Nanti kita ke sono, itu kayak tempat live musik, ada juga restoran. Tapi makanannya bisa dibilang nggak murah. Dan kalau main bebek-bebekan gitu masih oke lah di sini. Terus kalau malam di situ pada nyala-nyala gitu kan. Semua gedung-gedungnya bakal nyala-nyala kayak gitu, jadi lebih bagus. Kalau gue sih lebih suka datang malam, tapi jadinya kurang bagus kalau di kamera karena nggak ada lampu-lampunya gitu. Terus di atas sini jembatan itu ujung, ada beberapa tempat jual makanan, tapi nggak banyak gitu. Jadi kita nggak bakal ke sana. Dan itu kalau ke atas mungkin bagusnya foto. Terus kalian di Indo, mumpung kayaknya belum ada virus-virus kayak gini, tapi pastiin kalau keluar-keluar, kalau bisa pakai masker, pakai masker. Ada anjing, guys. Kayak anjing gua deh. Ya, terus di sini banyak juga orang yang bawa anjing, bawa anak, main sepeda, berskuter sambil menikmati pemandangan seperti ini, guys. Bagus sih buat refreshing dan juga tempat wisata. Tapi menurut gue duduk di situ romantis sih. Gila ya, pertama kali kesini diajak sama cowok bule, terus dinyatakan cinta di atas perahu kayak gitu. Romantis gak sih? Menurut gue sih romantis ya, tapi
pada akhirnya kita tidak bersama. Aku memilih untuk single, guys. Belum saatnya kayaknya. Bagus kan? Tempat makan, restoran, food court gitulah, jual makanan, es dan lain-lain. Tapi harganya lumayan tidak murah, guys. Tapi duduk di sini, pemandangannya bebek bagus sih, kan? Ini ada yang jual-jual handmade gitu. Terus di sini juga ada WC umum, guys. Ini kalau malam lampunya lebih banyak. Terus yang ini ada tempat buat live nyanyi juga. Bagus. Pemandangannya bagus, romantis, guys. Kalau ini mesti malam, guys. Di sini ada makanan Malaysia, Singapura, sama Taiwan. Terus ada juga yang jual barang-barang gitu, guys, sama minuman, es krim. Udah sih, gitu aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa komen kira-kira gue mau buat video apa lagi di Taiwan ini. Thank you for watching. Salam Indonesia. Bye-bye.